Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengaku menghormati keputusan Mahfud MD yang resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga memastikan hingga saat ini Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya masih tetap solid. Presiden Joko Widodo mengaku menghormati keputusan Mahfud MD yang resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurut Jokowi, keputusan tersebut merupakan hak pribadi Mahfud MD sebagai menteri. Rencananya, Jokowi akan bertemu dengan Mahfud MD Kamis sore selepas kunjungan kerja di Jawa Tengah. Jokowi menegaskan di tengah memanasnya iklim politik jelang pemilihan presiden dan isu mundurnya sejumlah menteri, hingga saat ini Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya masih tetap solid. Yaitu hak, dan saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud. Sebelumnya Mahfud MD telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhuka. Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Jokowi. Tim Liputan IDX Channel.